Halo semuanya, welcome back to my YouTube channel Farda FR. Akhirnya di video kali ini adalah video giveaway aku yang ketiga kalau nggak salah, dan ini untuk 25k subscriber aku. Tapi aku minta maaf sama kalian karena video ini baru upload sekarang dan udah mencapai 30k subscriber. Dan aku mengucapkan terima kasih banyak sama kalian yang udah mendukung channel aku, walaupun ya channelnya kayak gitu-gitu aja sih. Dan sekarang aku mau menginformasikan ke kalian bahwa untuk alat makeup atau seperangkat makeupnya tidak aku giveaway-in sekarang, karena sampai sekarang makeupnya belum nyampe di aku. Jadi aku itu kolaborasi sama subscriber dan followers aku gitu, dan dia mau memberikan seperangkat makeup untuk di giveaway-in, dan ternyata belum sampai sekarang, dan baru nyampe 5 masker gitu dan sepatu. Jadi dia itu memberikan aku 6 masker sih sebenarnya, dan satu pasang sepatu gitu untuk di giveaway-in, dan seperangkat alat makeup dan seperangkat makeup gitu kan. Cuma untuk makeupnya itu ternyata ditahan di jasa pengiriman gitu di Surabaya, dan memang gak diantar gitu loh guys. Gak tahu kenapa, katanya sih masih error. Dan aku udah cek, resinnya sudah dikasihkan ke aku, dan aku udah cek ternyata make upnya masih ditahan di Surabaya. Jadi untuk giveaway kali ini pemenangnya itu ada 4 pemenang, dan buat kalian harus tonton video ini sampai habis karena syarat-syaratnya ada di akhir video. Dan aku gak bakalan tulis di description box syarat-syaratnya, biar kalian nonton dan cermati, dan memang harus teliti ya guys. Jadi kalian harus ikuti semua syarat-syaratnya. Memang gampang sih dan sepele mungkin, tapi kalau kalian salah satu syarat aja nggak dipatuhi, itu bakalan didiskualifikasi walaupun kalian menang di giveaway ini. Oke, jadi sekarang aku mau tunjukin kalian apa aja hadiah-hadiahnya. So buat kalian yang penasaran, stay tune terus. Oke, untuk hadiah yang pertama ini adalah tereng. Ini adalah mesin jahit mini, dan ini sama persis kayak punya aku. Warnanya juga sama persis. So buat kalian yang mau belajar menjahit, jadi pakai mesin jahit mini aja dulu. Dan ini buat kalian pan. Oke, lanjut untuk hadiah yang kedua, yaitu tereng. Jadi seperangkat kayak alat apa ya, untuk HP gitu guys, aksesoris HP atau mau untuk vlog gitu. Jadi ini adalah tripod Gorilla, dan ini ukurannya medium, sama seperti punyaku yang aku pakai sekarang. Ini yang medium, jadi agak besar gitu. Jadi aku punya yang kecil dan medium gitu, dan ini untuk kalian, dan juga plus sama holdernya ini. Lanjut, ini adalah ring light untuk HP. Ini warnanya, aku mau tunjukin kalian deh. Ini warnanya pink deh, kayak kalau nggak salah pink, putih. Nah, kayak gini. Dan di dalamnya ada USB-nya juga buat ngecas. Oke, untuk yang terakhir ini adalah speaker, sama seperti yang aku punya, yang dikasih sama Khairunisa Adrina gitu. Ini ada speaker plus splitternya juga, karena memang harus ada splitternya. Ini untuk headset gitu, dan ini untuk speakernya. Jadi ada dua gini guys. Oke, untuk hadiah yang ketiga itu adalah paper flower, dan memang akhir-akhir ini aku suka banget buat paper flowers, dan juga aku bikin konten paper flowers sekarang karena memang mungkin tidak memakan banyak waktu dan tempat gitu kan ya. Jadi aku mau ngasih ke kalian satu set paper flowers. Jadi di sini terserah aku mau aku kasih warna apa aja. Jadi kalian gak bisa request untuk bunganya karena memang aku yang bikin. Oke. Jadi aku mau tunjukin aja untuk salah satunya seperti ini. Jadi bunganya bakalan seperti ini, dan masih ada banyak lagi karena aku cuma mau nunjukin kalian satu aja. Dan ya, gak cuma satu doang guys. Aku bakalan kasih kalian lebih dari satu.
dan memang satu set gitu. Nanti bakalan ada daun-daunannya juga, dan juga ada bunga-bunga model-model lainnya juga. Jadi aku mau kasih kalian secara gratis, so kalian harus tonton sampai selesai untuk saran-sarannya. Dan untuk bunga, karena banyak ya dari kalian yang pengen bunga paper flowers ini, aku bakal kasih kalian. Okay. Jadi untuk hadiah yang terakhir yaitu kertas, aku bakalan kasih kalian yang dari kemarin nanya kertas jasmine, dan ini dia kertas jasmine. Aku mau kasih kalian 4 pak, jadi aku bawa 3 guys karena masih banyak di luar ya. Aku mau kasih kalian 4 pak kertas jasmine ini yang ukuran A4, dan kalian bisa buat paper flower sendiri dengan kreativitas kalian sendiri juga. Dan ya mungkin itu aja hadiah-hadiahnya. Sekarang kita beralih ke syarat-syaratnya. So pokoknya kalian harus cermati dan patengin terus syarat-syaratnya itu apa aja. So yeah. Okay guys, untuk syarat yang pertama, kalian harus subscribe channel aku Farida MS. Pokoknya harus subscribe dan turn on notification-nya, dan jangan lupa kalian like video ini. Ya itu aja, karena memang syarat yang paling utama itulah subscribe, pokoknya subscribe channel ini, subscribe. Dan yang kedua, kalian harus follow Instagram aku @farida_1795, dan kalian juga, ini optional aja, kalian bisa follow atau enggak terserah. Itu adalah akun khusus paper flower aku, yaitu @faridafr_creation. Kalian bisa follow atau enggak terserah kalian. Oke, lanjut untuk yang kedua, kalian harus share video ini. Kalian bisa screenshot video ini atau apapun itu. Pokoknya kalian share di Instastory kalian atau di Instagram kalian gitu. Share video ini, kemudian kalian tag aku @farida_1795 dan tag juga teman-teman kalian. Kalau kalian udah subscribe, follow, dan share giveaway ini atau video ini, kalian yang syarat yang keempat yaitu harus komen di kolom komentar video ini. Ingat, di kolom komentar video ini, jadi kalian harus komen pengen hadiah apa, alasannya apa, plus nama Instagram kalian, karena aku bakalan cek nanti. Oke, okay? Jadi kalau kalian udah subscribe, like videonya, turn on notificationnya, terus follow Instagram aku udah, komen di video aku udah, kalian beralih ke Instagram dan buka Instagram aku @farida_1795. Di situ aku bakalan posting gambar atau foto tentang giveaway. Kalian tulis di kolom komentar, jangan lupa kalian like, tulis di kolom komentar down atau selesai gitu. Dan kalian juga harus tag teman kalian, minimal 3 orang. Dan jangan lupa kalian pakai hashtag giveaway Farida FR3, karena ini adalah giveaway yang ketiga. Oke, jadi aku mau kasih tahu ke kalian biar lebih jelas lagi untuk pemilihan pemenangnya. Aku bakalan pilih sesuai dengan komen kalian yang di YouTube dan di YouTube. Pokoknya aku tegaskan lagi yang di YouTube ya, yang di YouTube. Itu kalau memungkinkan sih, kalau memungkinkan aku bisa baca semua komen kalian, tapi kalau enggak memungkinkan aku bakalan pakai aplikasi random picker. Jadi aku pilih secara random gitu biar ya semua punya kesempatan untuk ikutan gitu ya. Oke. Okay. Nah, untuk pengumuman giveaway ini, aku bakalan umumin giveaway-nya pada tanggal 7 Maret. Plus aku langsung ngadain giveaway untuk makeup dan skincare. Jadi diumumin giveaway lagi gitu guys. So kalian yang mau ikutan giveaway tentang makeup atau mau menangin makeupnya, kalian bisa ikutan lagi. Kalian juga bisa ikutan di video ini, di giveaway kali ini. Dan ya mungkin itu aja.
Semoga kalian beruntung dan good luck buat kalian. Dan ya mungkin itu aja. See you in my next video. Bye-bye.